Selamat sore semuanya. Semoga sehat semua ya. Terima kasih sudah bergabung di perbincangan sore ini, sebuah acara yang merupakan bagian dari Festival Sastra Lontar yang terselenggara berkat dukungan penuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan yang berkolaborasi dengan Jakarta Content Week, JakTen. Tema diskusi kita sore ini, Bunga Rampai dari Taman Sastra, sebuah tema yang seksi, kadang-kadang lebih seksi daripada pembicaraan karya sastra itu sendiri. Karena setiap kali kemunculan wacana atau bunga rampai atau wacana bunga rampai, seringkali dibarengi dengan kontroversi. Kenapa si Y masuk, kenapa si Z tidak masuk, terus ini bentuk dari kanonisasi macam apa lagi, dan seterusnya. Tapi apa benar begitu? Kita ngobrol dengan tiga orang pembicara. Ketiga orang pembicara ini akan saya bacakan biodatanya di awal sebelum mereka memberikan paparannya. Setiap kali ada pertanyaan, saya persilahkan audiens untuk menuliskannya di kolom komentar. Nanti akan coba saya bacakan atau kita kumpulkan di akhir setelah ketiga pembicara itu presentasi. Pembicara pertama itu Deborah Cole, Debbie, adalah penerjemah dan dosen semiotika di Universitas Utrecht Belanda. Debbie menerjemahkan puisi Indonesia ke bahasa Inggris dan bersama John McLean dan Dorothea Rosa Harleni, dia menyunting Delontar Anthology of Indonesian Poetry yang terbit pada 2017. Pembicara berikutnya Dorothea Rosa Herliani. Mbak Rosa ini adalah penyair, editor, aktivis di penerbitan buku. Buku puisinya Santa Rosa meraih penghargaan Katulistiwa Literary Award pada 2006 dan novelnya Isinga, roman Papua meraih penghargaan yang sama pada 2015. Rosa adalah salah satu editor antologi puisi Indonesia. Dan pembicara ketiga Martin Suryajaya. Dia adalah seorang penulis dan kritikus sastra. Pada 2013, Martin memenangi Sayembara Kritik Sastra. Novelnya Kiat Sukses Hancur Lebur yang terbit 2016 memenangi penghargaan novel Pilihan Tempo 2016 dan penghargaan sastra Badan Bahasa 2018. Buku puisi terbarunya Terdepan, Terluar, Tertinggal, antologi puisi Obskur Indonesia 1945-2045 yang terbit pada 2020 kemarin. Untuk membahas tema yang saya katakan seksi tadi, saya persilakan untuk Debbie pertama untuk berbicara. Saya persilakan Debbie. Terima kasih dan terima kasih kepada panitia dan semua yang telah menorganisasi acara ini. Saya akan bicara sedikit dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris, jadi mungkin sedikit bahasa campur. Sebagai proyek profesional, ini proyek favorit saya. Itu yang paling memuaskan dan paling menyenangkan dari semua pekerjaan yang saya melakukan sebagai profesional. Mengapa? Pertama, saya ada kesempatan untuk bertemu dengan penyair dan sarjana sastra yang sebelum itu belum ada kesempatan untuk berkenalan dengan mereka, dan juga ada kesempatan untuk bekerja dengan Rosa sepanjang 7 tahun, dan itu juga menyenangkan sekali. Juga saya dapat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda sekali dari apa yang biasanya saya lakukan untuk pengajaran dan penelitian saya di bidang linguistik dan antropologi, tetapi tetap membiarkan saya menggabungkan minat profesional saya, kecintaan saya pada permainan suara dan permainan kata, dan studi tentang suara manusia untuk latar belakang pribadi, dan juga untuk bisa membuat semacam koneksi dengan latar belakang saya pribadi, when I grew up di Indonesia untuk waktu masa kecil saya dan juga masa penelitian saya. Dan juga menyenangkan karena dalam proses menerjemahkan saya ada perasaan seperti seorang bidan. Maybe it's a little strange, tetapi
saya tidak merasa bahwa saya membuat sesuatu yang baru, hanya sesuatu yang harus dilahirkan dalam proses menerjemahkan itu. Jadi akan saya bicara dengan singkat tentang tiga topik, dan ini topiknya tentang ya proses perkumpulan puisi-puisinya untuk antologi. Pertama, motivasi dan tujuan tim penyuting antologi. Kedua, bagaimana ini mempengaruhi pemilihan dan proses penyusunan puisi. Dan beberapa contoh proses perjemahan atau mungkin hanya satu. Jadi pertama, motivasi dan tujuan. Motivasi pertama itu untuk memberikan gambaran sejarah bangsa di abad ke-20. Tapi bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga kami ingin melacak secara ide dan cara hidup dan bagaimana itu berubah atau mungkin tetap sama sepanjang waktu. Kedua, kita ingin memberi semacam sekilas perspektif yang berbeda. Banyak penyair yang sebelumnya sudah dimasukkan di dalam antologi, mereka ikut masuk dalam antologi ini, tapi tujuan kita kami untuk mencari suara-suara yang mungkin belum pernah masuk ke dalam antologi atau belum pernah masuk ke dalam terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi kita cari suara-suara pria dan wanita dari berbagai daerah di Indonesia yang beragama-agama lain atau berideologi-ideologi lain. Dan kita juga mencari puisi yang mengucap tema-tema yang berbeda. And inginnya untuk menjadi seluas mungkin. Nah, khusus untuk versi bahasa Inggris, kita ingin perkenalan rangkaian ini kepada pembaca di luar Indonesia, dan tujuannya untuk pembaca dari luar negeri bisa melihat kesamaan dan hubungan dengan momen-momen dan perubahan bersejarah yang sudah mereka kenal di tempat-tempat mereka, tapi juga untuk memperkenalkan mereka pada kekhasan konteks Indonesia. Kami ingin membuat teks yang bisa digunakan untuk mengajar sastra Indonesia atau sastra komparatif, tetapi juga bisa dipakai untuk mengajar sastra Indonesia atau sejarah Indonesia, atau sejarah dunia. Dan setiap periode dalam antologi ini diperkenalkan oleh semacam esai yang ditulis oleh penyair atau sarjana sastra Indonesia yang menghubungkan puisi-puisi itu di bagian mereka, bentuknya, pengarangnya, gagasannya, dengan perkembangan sejarah dan gerakan sastra, dan juga gerakan sejarah dan gerakan sastra pada masanya. Kami ingin pembaca versi bahasa Inggris disajikan dengan perspektif lain dan pikir, ya, ini menarik, dan aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup dalam konteks itu, atau menjadi orang itu, dan melihat dunia melalui mata mereka. Jadi itu tujuannya kalau dipikirkan bagaimana versi bahasa Inggrisnya dibaca nanti. Nah, ada sebuah puisi yang masuk ke dalam antologi ini oleh Medi Lokito, yang saya pikir menggambarkan hal ini dengan cukup baik. Saya akan membaca hanya versi bahasa Indonesianya. Judulnya Seekor Capung dan Seekor Ikan. Seekor capung terbang atas kolam, memitik buih, menerkam gelombang, memandang ikan, bermandi ombak. Alangkah bahagia hidup di kolam. Seekor ikan menatap langit, ditangkapnya sinar mentari, direguknya angin, memandang capung berkilau cahaya. Alangkah bahagia hidup di langit. Tema kedua ada motivasi dan tujuan ini untuk proses seleksi. Jadi itu pertama itu motivasinya untuk bagaimana kita akan mengumpulkan puisi-puisi. Nah, sekarang bagaimana itu menjadi masuk dalam proses seleksi. Kompilisasi adalah proses yang panjang dan sulit, dan saya pikir nanti Mbak Rosa akan membicarakan ini dengan lebih luas, tapi akhirnya kami bekerja dengan lembar Excel yang besar.
yang mencakup daftar panjang puisi dan penyair serta daftar tema yang diungkapkan puisi tersebut. Nah, tema-tema ini seperti contohnya seperti kehidupan pedesaan dan pertanian, kehidupan di kota, keluarga, identitas lokal, praktik dan ritual budaya, perkembangan periode dan gerakan sastra, cakupan perspektif ideologis dan religius, dan paduan khusus dari cara berpikir dan hidup ini yang terjadi dalam konteks Indonesia. Penciptaan dan perkembangan sastra, hidup di atas tanah dan air, ide tanah air ini kan khas Indonesia juga. Puisi itu sendiri, perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan tinggal di luar negeri, serta memandang Indonesia dari sudut pandang asing. Kami mencoba menyimbangkan tema ini dalam pilihan kami, tapi pilihan tematik ini bukanlah top-down. Kami tidak memulai dari tema dan kemudian mencari puisi. Sebaliknya, Rosa dan Wikan Satriati dan banyak orang lainnya yang pergi memancing untuk mendapatkan jilid puisi, puisi-puisinya dikumpulkan dulu, baru temanya muncul. Dan ketika pada suatu saat saya mengunjungi Rosa, dia memiliki ruang yang penuh dengan buku-buku puisi yang telah dikumpulkan oleh tim selama beberapa tahun itu. Pada akhirnya kami dibatasi oleh nomor halaman, tapi ya sebetulnya masih cukup murah hati. Nanti Rosa akan menjelaskan bagaimana beberapa ya how many poems we were able to include akhirnya. Tetapi pilihan kami dibuat untuk mencoba mewakili berbagai suara dan tema dan untuk menyajikan sampel perwakilan dari total puisi dan penari yang telah kami kumpulkan. Nah, saya ingin menutup dengan catatan pribadi. John McGlynn awalnya mengundang saya untuk mengerjakan proyek ini karena penelitian disertasi saya adalah tentang pementasan puisi Indonesia selama periode reformasi. Inilah saatnya mungkin sebagian Anda masih ingat ketika ada minat yang besar terhadap musikalisasi puisi dan banyaknya wacana publik dan keilmuan tentang bagaimana seharusnya seni berperan penting dalam merayakan kebinekaan Indonesia. Dan puisi khususnya dapat berkontribusi pada proses ini dengan dibacakan secara oral. Idenya waktu itu adalah Anda seorang dapat belajar tentang dunia penyair dengan membacakan puisinya si penyair itu dalam suara penyairnya sendiri. Jadi fokus pada suara ini telah dan tetap menjadi fokus utama pekerjaan saya, baik dalam penelitian maupun pengajaran saya, dan memiliki kesempatan untuk menerjemahkan beberapa puisi dalam antologi ini, dan memikirkan proses ini dari perspektif suara merupakan tantangan dan kesenangan. Bagaimana suara penyair itu muncul dalam bahasa Inggris? Bagaimana cara mencocokkan pengukur nada dan frasa suara dalam bahasa Indonesia dan membuatkan serupa dalam bahasa Inggris. Jadi saya harus memikirkan hal-hal ini dan itu menyenangkan sekali. Ketika saya memiliki kesempatan untuk memilih puisi yang saya akan menerjemahkan, sering memilih yang penyairnya yang bermain-main dengan bahasa dan juga dengan suara. Jadi saya akhirnya dengan membaca salah satu puisi favorit saya dari puisi yang agak sedikit lucu. Dan ini adalah contoh bagus tentang seberapa banyak suara individu yang berkontribusi dalam pembuatan antologi ini. Jadi puisinya si Baharudin MC. Saya akan membaca bahasa Indonesia-nya dulu dan bahasa Inggrisnya dulu dan akhirnya bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris, the spicy sensation of Ma Sum's food stall. I'm seated in your food stall, Ma, before me a bowl of power. Three slices of batter-fried tempeh still warm on top, a handful of red peppers not to be forgotten. Inside the peppers, gunpowder. This spicy sensation, Ma, anytime, anywhere, can explode. Kalau bahasa Indonesianya, di warungmu yuk duduk. Depanku piring kekuasaan. Di atasnya tiga lembar mendoan hangat. Tidak lupa senggenggam cabai. Di dalam cabai, bubuk mesiu. Rasa pedas ini yuk, kapanpun, dimanapun, dapat meledak.
Jadi dari sudut pandang saya, fokus pada suara individu dan keinginan untuk memasukkan sebanyak mungkin suara Indonesia yang mewakili seluruh rentang waktu, ruang, dan pemikiran di abad ke-20 mungkin merupakan prinsip pengorganisasi yang paling penting dalam menciptakan antologi ini. Terima kasih. Thank you for listening. Terima kasih banyak, Debbie, atas uraian dan pembacaan puisi yang menarik barusan. Ada satu pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab di akhir. Bagaimana menurut Debbie soal bunga rampai yang ideal? Apakah antologi puisi Indonesia sudah dikategorikan sebagai bunga rampai yang ideal? Tapi itu nanti saja di belakang. Kita masuk ke Mbak Rosa. Mbak Rosa, saya persilakan. Halo. Ya, silakan, Halo. Mbak. Terima kasih, Mona, waktunya. Saya juga ingin berbagi cerita bagaimana ketika kami bersama-sama, saya dengan John dan dengan Teddy, menyusun api ini di Indonesia. Sebetulnya saya orang kedua. Jadi ide pertama datang dari John, kemudian John melibatkan Debbie, terus mereka sebetulnya sudah memulai diskusi gitu. Saya belakangan. Yang menarik bagi saya itu, saya tidak menyangka sama sekali bahwa, aduh, ternyata memakan waktu sampai 7 tahun. Saya sudah mulai mengerjakan buku ini Maret 2010, kemudian kita tahu ternyata ini terbit 2017. Saya tertarik untuk membeberkan bagaimana proses dari penyusunan buku ini. Oleh karena itu, saya mohon minta tolong dari panitia untuk menampilkan PowerPoint yang saya sudah sampai siapkan. Yang depan, oh ya. Ya, jadi saya ingin menceritakan bagaimana ini tema kita kan sedang mengungkapkan tentang bunga rampai sastra Indonesia. Kemudian next. Halo, next. Ya. Ide pertama untuk menyusun buku ini adalah yang The Lontar Anthology of Indonesian Poetry. Jadi yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah pelengkap. Di sini saya ingin menempatkan lontar sebagai sebuah contoh dan kemudian bagaimana live ini sebagai sebuah bunga rampai. Jadi ini contoh kasus bagaimana sebuah antologi, sebuah bunga rampai disusun. Ini ada ribet-ribetnya, ada segala macam, dan tadi sudah saya singgung, makan waktu 7 tahun ya. Silakan next. Ini sekarang live sebagai sebuah contoh penyusunan bunga rampai sastra Indonesia. Next. Live adalah, harus disadari adalah sebuah buku yang disusun untuk nanti diterjemahkan. Jadi ini ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan. Dan kemudian tujuannya tadi juga sudah disinggung sebenarnya oleh Debbie, menyiapkan buku teks yang dapat digunakan di dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di luar negeri, kemudian memperkenalkan puisi Indonesia kepada dunia internasional secara luas, menyampaikan peristiwa yang berpengaruh atas perkembangan puisi Indonesia selama abad 20, kemudian memberikan suara kepada penyair Indonesia di dunia internasional. Adapun rentang waktunya adalah satu abad, 1900 sampai 2000,
Dan ini harus diingat adalah tentang Indonesia. Terus kemudian waktu itu sejak pertama kita sudah memikirkan bagaimana apakah bukunya tiga buku terpisah atau buku satu buku tebal, satu dengan tebal 1000 halaman. Next. Ya, sekarang sudah lebih jelas. Ya, ini yang kemudian juga kita sadari bahwa ini adalah bukan buku kompilasi dari buku-buku serupa yang sudah beredar. Dan ini biasanya sebuah buku puisi itu disusun dengan biasanya ada teman satu kawan-kawan editornya atau kawan-kawan dari penerbit dan sebagainya. Ini akan bebas dari itu, akan disingkirkan dari soal itu. Yang akan kita lebih utamakan adalah keterwakilan seluruh daerah di Indonesia, kemudian juga keterwakilan seluruh periode sejarah kemerdekaan Indonesia, dan acuannya adalah puisi. Puisinya mesti berkualitas. Barangkali ada puisi yang mengalami hambatan dalam kemunculan karena penerbitannya tidak bisa atau dan ini bisa terbit di mana saja. Next. Jadi tidak membatasi di mana saja. Nah, sumbernya adalah antologi puisi yang sudah pernah terbit di Indonesia dan beredar di toko buku umum. Kemudian antologi puisi yang diterbitkan oleh beberapa daerah, semisal dari Sumatera Barat, dari Kalimantan, kemudian yang biasanya buku seperti ini pada waktu itu besar kemungkinan tidak dipasarkan di toko buku. Jadi sumber bahan dari Light tadi adalah antologi, ya, antologi baik yang terbit tidak dijual maupun yang ada di pasaran di mana saja. Kami agak susah waktu itu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kemudian ada buku antologi tunggal. Ya, baik yang beredar di toko maupun yang tidak. Kemudian buku-buku lepas, itu kan waktu itu banyak ya, yang diterbitkan oleh penyairnya sendiri. Kemudian buku dari lembaga yang sering menerbitkan buku puisi, seperti misalnya Dewan Kesenian Jakarta, karena Dewan Kesenian Jakarta sering mengadakan pertemuan penyair hampir di tiap dekade, mulai dari Festival Desember 75 sampai penyair abad 21. Di mana kita tahu sebelum menyusun ini pasti DKJ mengadakan seleksi sebelumnya. Kemudian kami juga mengambil antologi yang terbit di daerah, di mana ini barangkali ada golongan-golongan yang tidak puas dengan DKJ, atau bisa juga entah dalam rangka apa di daerah tersebut, kemudian menerbitkan antologi. Kemudian tentu saja kami mengambil antologi-antologi besar se-Indonesia, yang dibuat oleh berbagai kelompok, baik kelompok yang jelas ataupun tidak jelas. Next. Ya, silakan. Ya. Nah, mengapa buku antologi yang dipakai sebagai bahan? Karena bagaimanapun antologi tetap sebagai sumber, dan antologi ini pasti memuat puisi terpilih dari si penyair. Kemudian tidak semua penyair punya buku puisi tunggal. Jadi kita mengambil buku antologi, kemudian ada biasanya ada banyak nama penyair di buku antologi, dan kami berpikir kalau melulu buku tunggal akan banyak penyair yang luput karena zaman dulu susah menerbitkan buku puisi. Kemudian ada yang memang sengaja tidak kita ambil sebagai bahan, yaitu golongan pelajar, kemudian kelompok yang menulis puisi hanya satu event, di satu lomba tentu atau event tertentu, kemudian golongan kaum selebriti atau birokrat, waktu itu juga kita tahu ada banyak, kemudian penulis cyber juga kita masukkan, juga majalah media seperti Budaya Jaya, Kisah, Mimbar Indonesia, Zaman Baru, kecuali jurnal puisi, itu semua tidak kita ambil. Jadi bahannya adalah dari antologi. Next.
dari sekian buku-buku antologi yang kita kumpulkan dari berbagai sumber, dari mana saja, pokoknya memang selengkap-lengkapnya, ternyata dalam satu abad, kita Indonesia memiliki 889 penyair dan ada 200 buku antologi puisi. Next. Dari bahan-bahan yang ada, kemudian kami tim redaksi, tim editor membuat periodisasi. Yang pertama, periode perintisan puisi modern Indonesia dari awal sekali sampai tahun 1919. Ini adalah yang dari awal sampai 1919 itu merupakan ilustrasi dari konvensi kepenyairan sebelum kebangkitan nasionalisme. Seperti ada pantun, gurindam, moncopat. Gitu. Jadi yang diutamakan adalah genre-genre puisinya, bukan penyairnya. Kemudian selanjutnya pada periode B, kami memilah bagaimana mulai ada masa kesadaran pada bahasa nasional. Saya bisa di ini ketutupan. Halo Panita, ya. Pada periode B ini berlangsung dari tahun 1920 sampai 1941. Ada dalam rentang 22 tahun itu ada 126 puisi dan 25 penyair. Ini tergolong kecil. Nanti ada data berikutnya kelihatan besar. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Halo, ya. Pada periode C, yaitu masa revolusi dan pendudukan Jepang, selama tahun 42 sampai 49, selama 8 tahun, kita menemukan ada 144 puisi dan 26 penyair. Kemudian periode D, yaitu pencarian identitas keindonesiaan, terus 150 sampai 65 selama 16 tahun, ada 251 puisi, 57 penyair. Kemudian periode E, Order dan Persatuan, tahun 66 sampai 70, selama 5 tahun ada 154 puisi, 43 penyair. Kemudian pada periode F, Perkembangan, itu yaitu tahun 71 sampai 89, selama 19 tahun ada 656 puisi dan 169 penyair. Kemudian pada periode G, masa perlawanan, 1900 sampai 97, selama 8 tahun, luar biasa, 476 puisi dari 167 penyair. Kemudian pada reformasi, tahun 1998 sampai 2000, selama masa 3 tahun, ada 211 puisi dari 81 penyair. Yang menarik adalah periode D dan periode F, karena dengan rentang waktu yang hampir sama, 16 tahun, satunya 19 tahun, tapi jumlah penyairnya begitu 3 kali lipat ini pada periode F. Kemudian menarik juga pada periode masa revolusi C dan H, itu periodenya 3 tahun, itu penyairnya 81, yang satu 8 tahun cuma 26. Jadi menarik. Ada apa ini? Barangkali ada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada saat itu, kita akan lihat nanti. Selanjutnya. Kemudian selain ya. 2 menit lagi. Ya, oke. Okay. Pak Mepin. Periode tadi ada periode A sampai H, kemudian ada juga subseksi yang kita coba lihat, yaitu representational poetry, ongoing poetry, kemudian other works atau other voices. Jadi ada subseksi yang juga kita pertimbangkan. Langsung saja yang berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Ya. Dari catatan kami juga ada penyair-penyair yang kurang dibicarakan,
misalkan itu yang tercatat di situ. Kemudian ada juga penyair-penyair dari golongan dari yang beragama Nasrani yang menggunakan nama-nama inisial, kemudian penyair eksil, kemudian para santri, penyair etnis Cina. Ini adalah yang kita catat tidak ada di dalam puisi mana saja, tapi juga tidak memungkinkan untuk kita mengumpulkan karyanya, tetapi penyair eksil kami masukkan. Berikutnya, saya ingin cepat. Lalu, ya. Ini pelaksanaannya, masalah-masalah yang kita hadapi, kan hanya 2 menit, langsung aja. Berikutnya, jadi ada masalah yang menyangkut data, kemudian secara geografis kita harus memperhitungkan. Belum. Sebentar. Ya, masalah. Kemudian ada masalah data, kemudian geografis, keterwakilan, semuanya harus imbang. Kemudian data di suatu daerah dan kualitas puisi, ada banyak problem. Kemudian keberimbangan dengan jumlah halaman buku yang akan disiapkan. Next. Akan cepat. Ya. Kemudian kasus-kasus. Kasus-kasus yang kita temukan. Kemudian ada, selain kami bertiga, akhirnya kami juga mengundang ada Dewan Penasehat yang kemudian di buku Antologi Puisi Indonesia disebut sebagai redaktur tamu. Waktu itu adalah istilahnya Dewan Penasehat, ada mereka adalah para penyair, ada Radar, kemudian Joko Pinurbo, Agus Sardono, Eka Budianta. Mereka ikut dari kami bertiga yang sudah memilih, kemudian dipilih lagi oleh Dewan Penasihat ini. Kemudian sempat ada list untuk prinsip kelengkapan. Kita akan mengundang pelaku sastra, dosen, wartawan, dan itu ada sekitar 20-30 orang akan kita undang untuk ikut memberi masukan buku ini, tapi tidak bisa dilaksanakan. Kemudian penerjemahan. Ketika menulis puisi, mengumpulkan puisi ini, unsur penerjemahan bagaimana supaya nanti mengira-ira bahwa ini juga bagus untuk diterjemahkan, itu juga bagian yang menjadi pertimbangan kami. Nah, kemudian soal penyandang dana. Ini juga akhirnya menjadi berubah-ubah sedikit lagi ya. Ya sudah selesai. Penyandang dana menjadi karena ada masalah penyandang dana dan dana berubah-ubah, John yang lebih tahu tentang ini. Tetapi yang jelas ini ada pengaruhnya pada jumlah halaman buku. Jadi dulu direncanakan 1.000 halaman dan akhirnya sekarang yang terjadi 796. Ini saya mau tunjukkan next. Nah, ini saya mau tunjukkan betapa ini ada satu contoh saja, hanya satu contoh saja bagaimana kami menyusun kemudian. Data seperti ini berulang kali dan puluhan kali berubah-ubah. Berubah-ubah ada banyak kali terjadi perubahan. Terus satu lagi, ini satu slide lagi. Ini contoh saja. Ya. Jadi saya ingin melihat, setelah melihat tadi bagaimana kami menyusun sebuah bunga rampai, bagaimana problem-problem apa dan apa-apa saja pertimbangan yang harus kami pikirkan untuk memasukkan sebuah puisi atau penyair ke dalamnya, betapa banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang harus dimasukkan. Kemudian selanjutnya saya ingin menempatkan, melihat bagaimana selanjutnya. Ya. Selanjutnya saya mau melihat kembali tentang light, bagaimana light sebagai sebuah bunga rampai. Di sini saya melihat bahwa bagaimanapun live itu mempermudah seseorang yang ingin mengetahui tentang sejarah sastra dari sebuah negara yang ingin diketahuinya. Kemudian memperlihatkan perkembangan dan pertumbuhan suatu negara melalui karya-karya para sastrawannya. Misalnya karya-karya N. Yamin, Sultan Tadir Ali Sabana, Karir Anwar, Muhammad Lubis, Pram, Iwan, Tarji, Danarto, Tohari, dan sebagainya, menunjukkan karya sastra lahir sesuai dengan perubahan dan persoalan masyarakat pada masa tertentu. Live juga memperbaiki atau melengkapi hal-hal yang kurang atau belum ada pada bunga rampai yang telah terbit sebelumnya. Jadi bunga rampai itu, kesimpulannya bunga rampai itu seperti Google Maps.
Google Maps, karya sastra itu, dan karya sastra itu selalu menyuarakan zaman. Kemudian satu lagi, bunga rampai yang sehat itu selalu harus diperbaiki dan dilihat. Nah, demikian, kurang nyaman juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Mbak Rosa sudah memperlihatkan kerja selama 7 tahun, juga tujuan proses seleksi dan pada proses pelaksanaan penerbitan antologi puisi Indonesia. Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan mengenai problem apa yang ketika antara 3 orang yang memilih penyunting, sesama penyunting, problem apa yang berat dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu. Tapi itu nanti aja kalau tidak ada pertanyaan dari audiens. Berikutnya Martin, silakan. Ya, oke. Selamat sore Mbak Mona. Terima kasih saya sudah diundang dilibatkan di acara ini. Bisa ditampilkan ya slide saya. Saya akan presentasi singkat saja. Ngerespon soal mengenai hubungan antara antologi dan proses kanonisasi, karena itu kan ramai sekali ya pembicaraan tentang antologi sastra. Orang biasanya langsung menganggapnya sebagai upaya kanonisasi dan masuk ke politik sastra dan seterusnya. Jadi di dalam konteks ini saya akan coba melihat seperti apa gambaran dari proses kanonisasi atau hubungannya dengan antologi. Bisa ditampilkan ya paparan saya. Bisa dibantu ya paparannya Martin. Ya, jadi sebetulnya sambil menunggu paparan itu, yang mau saya lihat adalah bahwa sebetulnya kalau kita bicara tentang antologi, biasanya itu kan kaitannya dekat dengan kanonisasi, ya, pembentukan semacam tonggak-tonggak pencapaian terpenting dalam sastra Indonesia. Jadi, dan di situ selalu kita bicara, ketika kita bicara kanonisasi, yang kita bicarakan seringkali itu adalah mengenai politik tentang sejarah sastra. Gitu. Jadi politik tentang bagaimana sejarah sastra seharusnya dituliskan. Dan itu adalah diskusi yang selalu muncul ya, ketika kita ada, sejak tahun era-era zaman dulu, tahun 80-an, katakanlah ketika Linus menerbitkan Tonggak, terus Tarji menyatakan menarik puisinya karena menurut dia terlalu banyak penyair Jawa di sana yang non-Jawa itu kurang mendapat tempat dan sebagainya. Jadi ada selalu masalah soal politik sastra tentang ketika suatu antologi dibikin dan proses kanonisasi itu melibatkan semacam tonggak-tonggak seperti itu. Dan itu yang kemudian dipermasalahkan. Ya. Dan ketika kita bicara tentang apapun politik sastra di Indonesia itu hampir selalu ujung-ujungnya adalah soal sejarah. Misalnya politik tentang angkatan, ya, pembabakan angkatan, apakah ada yang disebut angkatan 2000, apakah ada yang disebut angkatan 70-an, dan apakah ada yang disebut sebagai angkatan 66, dan seterusnya. Perdebatan di seputar itu sebetulnya adalah perdebatan yang akarnya itu pertimbangan sejarah sastra. Gitu. Dan pertimbangan sejarah sastra ini erat kaitannya juga dengan misalnya dalam konteks masalah akses, ya, ketika kita bicara tentang pusat dan pinggiran, ya, polemik tahun 95-94 tentang revitalisasi sastra pedalaman dan sebagainya, itu semua itu mengemuka dalam konteks sebetulnya tentang sejarah sastra. Jadi bagaimana sejarah sastra ini selama ini dituliskan oleh para penyair, para pengarang yang hidup di lingkungan pusat, hidup di dalam lingkungan bahasa Jakarta, katakan seperti itu, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satu pendekatan yang sifatnya itu sentralistik. Nah, itu yang kemudian direspon oleh revitalisasi sastra pedalaman dan seterusnya. Cybergraffiti pun demikian. Problem-problem mengenai akses. Dan belakangan ini perdebatannya juga berkembang, misalnya antara Aan Mansur dengan sejumlah pengarang dari Jakarta yang dikotominya antara Jakarta dan bukan Jakarta, atau antara Jawa dan bukan Jawa, bahwa yang di luar Jawa itu tidak mendapat akses dan seterusnya. Jadi selalu persoalan akses ini bisa kita lihat sebetulnya sebagai persoalan sejarah. Sejauh mana sejarah itu bisa dituliskan secara berimbang, sejarah sastra. Oleh karenanya, pembicaraan tentang
akses itu menjadi sangat sentral dalam diskusi kita tentang karon sastra. Jadi kalau kita bicara tentang politik sastra, tentang kaitannya dengan kanon dan seterusnya itu, sebetulnya itu berkaitan erat juga dengan masalah mengenai tadi ya, hubungan antara pusat dan daerah, masalah representasi, akses, dan seterusnya. Dan selain itu juga dia berkaitan sangat erat dengan hal yang seringkali kita lewatkan dalam kajian kritik sastra kita, yaitu soal mengapa sastrawan kita itu banyak sekali habis waktunya berpikir tentang sejarah sastra. Itu satu pertanyaan yang rasanya jarang diungkapkan ya, jarang diteliti dalam konteks kajian tentang sastra Indonesia. Ada semacam kecenderungan ketika kita berdebat tentang kanon dan seterusnya itu kita berdebat tentang sejarah, dan hampir selalu kita berdebat tentang kanon, berdebat dalam kaitannya dengan politik sastra dan seterusnya. Nah, kenapa kita menghabiskan banyak waktu bicara tentang sejarah sastra? Ini satu teka-teki dalam sastra Indonesia tentu saja. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya ada semacam pengandaian tertentu tentang sejarah di kalangan para sastrawan. Sejarah itu dilihat semacam sebagai eulogia, jadi seperti bagaimana Nasiah Jamin menulis tentang Chairil, jadi tentang kiprahnya, tentang bagaimana dia akan dikenang kemudian di dalam sejarah sastra Indonesia. Jadi sejarah itu dipandang sebagai suatu testimoni tentang orang-orang besar seperti itu ya, dan itu sesuatu yang cukup berperan besar dalam kesadaran kita. Nah, tadi kan kita lihat sejarah sebagai eulogi ya, dan dalam konteks itulah kita kenapa ketika ada antologi itu terbit yang isinya beberapa karya para penyair di Indonesia, antologi puisi gitu, kita akan melihat itu sebagai rekaman kanon gitu. Karena sejarah sastra itu sudah diidentikan dengan tonggak-tonggak pencapaian itu, maka bentuk paradigmatik dari tonggak-tonggak itu adalah kanon sastra. Jadi adalah antologi itu. Jadi mau tidak mau ketika kita bicara tentang antologi, orang akan mempersepsinya sebagai kanon, upaya untuk melakukan kanonisasi. Karena mereka punya tadi itu, pengandaian tertentu tentang sejarah sebagai eulogia, ya, sebagai testimoni tentang kiprah hebat orang-orang besar dari masa lalu. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya perdebatan tentang kanonisasi itu bisa direduksi atau bisa dikerucutkan pada perdebatan tentang siapakah yang paling keren dalam sastra Indonesia. Sebenarnya ini sih yang diperdebatkan oleh sastrawan kita dalam berbagai macam kesempatan itu sebetulnya mengenai yang keren dalam sastra Indonesia. Nah, tentunya dalam hal ini kita bisa memilah beberapa jenis kanon. Martin, sebentar. Panitia boleh tolong layarnya kalau tidak ada tampilan Martin di video Martin aja deh. Terima kasih ya. Silakan Martin. Oke. Ya, ada persoalan. Jadi kalau kita bicara kanon, kanon itu kan bisa kita pilah dalam sekurang-kurangnya tiga jenis ya. Pertama, saya memandang kanonisasi dalam konteks kanonisasi yang tujuannya praktis. Misalnya, untuk instrumen pendidikan karakter di sekolah, atau misalnya untuk diplomasi budaya. Nah, kanon semacam ini sah-sah saja saya pikir, karena seperti antologi puisi yang disusun oleh Lontar, yang diterbitkan oleh Lontar, kan dalam rangka diplomasi budaya, memperkenalkan budaya Indonesia, maka yang diutamakan adalah keanekaragaman khasanah puisinya, seperti itu. Dan itu hal yang wajar ya ditampilkan, dan saya sendiri sempat menyusun bersama dengan beberapa teman yang lain, Bang Senhai dan beberapa yang lain juga, semacam daftar bacaan untuk kepentingan pendidikan karakter di sekolah, daftar bacaan sastra seperti itu. Dan itu bisa dilihat dalam hal yang sama ya, suatu kanon yang tujuannya praktis, bukan untuk keperluan membuat daftar tentang karya terbaik Indonesia seperti itu. Nah, ada juga upaya kedua, itu adalah membentuk kanon yang sifatnya murni. Jadi pertimbangannya murni estetika, dan ini suatu kanon yang mustahil dibuat sebetulnya, karena tidak ada pertimbangan murni estetika. Pertimbangannya kan selalu kita harus mencantumkan juga di sana pertimbangan geografi, gender, dan seterusnya. Jadi anggapan tentang kanon sastra sebagai suatu kanon murni itu hampir tidak masuk akal untuk dikerjakan sebetulnya. Nah, yang ketiga adalah kanon ekosistem. Kanon yang sifatnya adalah untuk mengukur sejauh mana kesehatan ekosistem sastra kita. Saya pernah mengusulkan ini dalam beberapa kesempatan yang lalu dalam diskusi di Munsi yang diselenggarakan Badan Bahasa. Kenapa kita tidak buat saja misalnya kanon sastra dari 5 sastrawan yang terpilih secara acak dari daftar lengkap sastrawan Indonesia, dan daftar itu diperbarui setiap minggu katakanlah, atau setiap bulan seperti itu. Dengan cara itu kita bisa tahu, dengan diundi seperti itu kita bisa tahu
kesehatan ekosistem sastra kita ya, sejauh mana kita punya berbagai macam karya sastra yang dengan variasi yang seperti apa adanya dihadirkan seperti itu. Jadi sistem undian untuk memilih mana yang akan kita soroti dalam satu minggu ini seperti itu, sebagai kanon dalam pengertian tujuannya untuk mengukur kesehatan ekosistem sastra kita. Nah, selanjutnya kita juga seringkali dalam pembicaraan tentang kanon adalah mencari tonggak-tonggak ya, yang terbaik, yang creme de la creme dalam sastra Indonesia, yang memang merupakan intisari puncak pencapaian estetika dan seterusnya. Nah, tapi jarang sekali ada usaha untuk merenungkan jurang-jurang sastra Indonesia. Jadi kayak lembah-lembah terdalamnya, tergelapnya itu. Karena siapa bisa mengkorting kemungkinan bahwa sebetulnya hakikat sastra itu bisa saja ditemukan di dalam palung yang paling gelap itu, di dalam sesuatu yang nggak jelas di bawah sana itu, justru kadang-kadang bisa kita temukan suatu realitas yang mencerminkan keseluruhan ekosistem sastra kita gitu loh, dalam hal-hal yang jelek, dalam hal-hal puisi-puisi yang buruk dan seterusnya, hal-hal yang sifatnya anti kanon gitu. Nah, itu juga rasanya perlu untuk digali gitu ya. Makanya untuk keperluan itu kita perlu memperluas cara baca sastra kita rasanya untuk membaca sastra di luar teks sastra, di luar buku sastra. Jadi melihat sastra itu sebagai pergulatan hidup para pelakunya gitu. Yang mungkin karyanya buruk sekali, tetapi pergulatan hidup untuk menghasilkan karya yang baik yang selalu gagal itu terus-menerus dilakukan, dan itu puitis gitu. Dan itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan juga ketika kita membicarakan sastra dalam pengertian yang lebih luas itu. Jadi kita di sini bicara tentang suatu hal yang disebut sebagai darah daging sastra Indonesia. Jadi semua orang yang mendapat keuntungan ataupun berjuang habis-habisan untuk sastra Indonesia. Jadi misalnya ini dicatat oleh Chairil juga ya, Chairil Anwar dalam salah puisinya, catatan tahun 46. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat, keduanya dapat tempat. Nah, upaya seperti inilah yang melatar belakangi antara lain upaya saya kemarin menyusun semacam anti-kanon dalam bentuk antologi puisi terdepan, terluar, tertinggal. Itu untuk merekam semacam sejarah rohani dari sastra Indonesia, sejarah dari orang-orang yang berusaha tetapi tidak pernah hasil, yang puisinya jelek. Dan itu rasanya juga perlu kita hadirkan sebagai respon terhadap kanonisasi seperti ini. Nah, akan tetapi kanonisasi juga suatu proses yang tidak pernah bisa kita elakkan sepenuhnya. Ya. Dia terjadi dengan sendirinya, tanpa kita usahakan lewat satu kepanitiaan, dia sebenarnya sudah terjadi, khususnya di era 4.0 sekarang ini, lewat peran para netizen, algoritma di Instagram, Facebook, dan seterusnya, di mana yang menentukan bukan lagi kritikus seperti model HP Yasin di zaman kuno, tapi jumlah like, share, regrand, dan seterusnya itu yang membentuk satu kanon. Ya. Yang basisnya adalah algoritma dari interaksi kita di sosial media itu. Dan juga pihak penerbit dalam kepentingan industri juga mengeluarkan proses atau program semacam kanonisasi, ya, semacam menjadikan sastra itu sebagai suatu franchise, ya, suatu waralaba, misalnya Gramedia terhadap Sapardi Djoko Damono itu dia kan dikolapskan dengan satu penulis quote muda Rintik Seduh. Satu menit lagi ya, Martin, maaf. Ya, untuk memperoleh crowd yang lebih segar, lebih muda dan seterusnya. Jadi ada usaha untuk mewaralabakan sastra dalam kepentingan industri, dan itu hal yang natural ya, itu terjadi dengan sendirinya di luar kita berdebat tentang estetika kritik sastra dalam arti yang proper gitu. Dan sepertinya hal yang seperti itu akan semakin dominan ya, kanon sastra yang terbentuk secara emergent ya, muncul dengan sendirinya dalam konteks sosial media dan seterusnya itu, sehingga bisa dikatakan bahwa era sastra adiluhung itu sudah selesai sebetulnya. Era ketika sastra itu dilihat sebagai tonggak-tonggak pencapaian terpenting yang dilihat berdasarkan kaidah estetika murni itu sudah tidak ada lagi, karena tidak ada lagi orang yang mempedulikan hal itu. Orang sekarang merujuk kepada apa yang berkembang di Instagram, sosial media, dan seterusnya. Jadi dengan sendirinya pertengkaran abadi sastra itu masih akan berlanjut, tapi dengan skop atau cakupan yang semakin menciut, semakin mengecil gitu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pas waktunya ya. Oke, okay, thank you. Oke. Terima kasih Martin untuk uraiannya, walaupun slide-nya datang terakhir. Ini ada pertanyaan ya. Jadi ada dua pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh ketiganya. Ini
saya pikir yang khusus untuk Martin juga mungkin bisa dijawab oleh yang lain. Pertama, jika sejarah latar politik atau budaya bisa merangkai periode sejarah seperti yang telah dilakukan Nontar, apa di masa kini dan ke depannya, penulis-penulis yang tidak terlacak akan disusun ulang atau dibuatkan khusus. Yang kedua, proses kanonisasi bergeser. Ini tadi sudah disampaikan oleh Martin, cuman mungkin bisa dikasih penegasan ya. Proses kanonisasi bergeser dari politik sejarah sastra ke politik media atau ruang baru, katakanlah digital. Dirimu, spesifik Martin, apakah melihat itu sebagai kemunduran atau kemajuan di mana perkembangan bentuk sastra justru jadi lebih berwarna? Debbie dulu ya. Apa cukup jelas pertanyaannya, Debbie ya? Silakan Martin dan Rosa dulu dalam pertanyaan ini. Oke. Okay. Yeah. Mungkin Mbak Rosa soal yang tidak terlacak, yang sekarang tidak terlacak kemungkinan untuk disusun atau dibuat khusus. Ya, saya kira apa yang sudah dilakukan Lontar dengan Arkeologi Puisi Indonesia ini akan berakhir tahun 2000 ya. Memang akan bagus kiranya kalau setelah tahun 2000 ada buku lanjutan. Tetapi masalahnya sekarang itu begitu banyak penyair yang muncul, begitu semarak ke dunia kepenyairan dan dunia sastra pada umumnya. Saya tidak yakin bahwa itu semua bisa terangkum atau terdokumentasi dengan baik. Karena dulu penyair-penyair atau buku-buku yang jauh-jauh yang tidak terlacak itu pun susah gitu loh, apalagi sekarang. Karena tapi di sisi lain buku-buku itu mau ada hadir gitu. Apakah ada gitu lembaga yang mampu sementara merangkum semuanya itu? Saya tidak yakin. Atau jangan-jangan bukan dandan, atau kita boleh berharap dari pemerintah ya untuk melakukan hal ini. Tapi kalau Lontar bisa, bagus sekali melanjutkan. Tapi itu tadi persoalannya sekarang sudah begitu banyak dan agak sulit untuk bisa melacak, apalagi bisa melihat semuanya secara keseluruhan. Karena itu tadi online sudah lebih hidup ya di mana-mana dan di kota-kota kecil sampai kecil-kecilnya banyak komunitas sekarang itu begitu begitu ramai dunia sastra Indonesia juga puisi kayak begini. Oke, kalau Mbak Rosa pesimis gimana dengan Martin yang kelihatannya percaya benar bahwa harus ada terobosan baru di 4.0 ini ya? Sebetulnya tadi deskriptif saja sih Mbak, saya maksudnya saya menggambarkan kemungkinan yang sepertinya tidak akan terelakkan lagi di masa depan. Jadi di mana kanonisasi itu akan dilakukan secara spontan oleh masyarakat melalui mekanisme algoritma dan seterusnya itu gitu. Dan ya kita bisa saja memberikan satu daftar karya sastra yang dianggap sebagai layak untuk dibaca, mutu secara estetik, tapi pada akhirnya melihat perkembangan sosial media dan seterusnya seperti sekarang ini, semakin suara seperti itu semakin kehilangan tempat sebetulnya. Suara yang mau menetapkan standar umum gitu ya. Dia mungkin pasti punya tujuan yang yang bisa untuk dipenuhi, tapi dalam konteks yang lebih spesifik, misalnya untuk pendidikan atau misalnya di dalam konteks diplomasi budaya gitu, dia punya peran di sana dan itu penting ya untuk memberikan suatu semacam kasanah bacaan sastra yang perlu bagi orang itu memiliki dasar karakter yang kuat. Kayak dalam konteks sastra Inggris misalnya dikenal kan satu ungkapan know your Shakespeare ya, kenali Shakespeare-mu gitu. Di dalam konteks Indonesia kita harusnya juga punya dong semacam kenalilah Khairil-mu, kenalilah Mbak Dorothea Rosa Herlianimu gitu. Jadi hal yang memang menjadi bagian dari cara kita berkebudayaan atau cara kita menyelenggarakan hidup sehari-hari. Kita tahu kapan kita mesti mengutip karya puisi Khairil yang mana ketika untuk occasion atau kesempatan yang mana. Itu kan contoh tanda orang yang berbudaya gitu ya. Nah, ya harusnya kan seperti itu ya arahnya kalau kita tempatkan dalam konteks pendidikan. Tapi kalau kita bicara yang lebih luas skopnya,
secara umum ya, orang yang suka sastra atau suka kutipan sastra itu, yang sifatnya algoritmik tadi itu yang rasanya lebih akan lebih dominan hari-hari ke depan. Itu sih, Mbak. Untuk soal pendidikan barusan itu, menurutmu ini yang bertanggung jawab dalam tanda kutip mengeluarkan itu siapa? Apakah lembaga seperti Lontar atau pemerintah? Atau sebetulnya kalau karena itu harus ada standar kan? Sebetulnya yang kita butuhkan misalnya kalau untuk konteks pendidikan ya, untuk konteks pendidikan tentunya kalau kita bicara otoritas yang bisa memastikan kebijakan ke sekolah yaitu di Kemendikbud ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi kalau kita bicara dalam konteks diplomasi budaya mungkin atau juga sekalipun kita bicara pendidikan, kita juga harusnya melibatkan para kritikus profesional karena tidak bisa hanya sekedar para birokrat di dalam pemerintahan memilih daftar karya yang menurut dia keren terus dia sebarluaskan sebagai daftar kanon sastra Indonesia kan, khususnya untuk bacaan sekolah itu kan nggak masuk akal karena tidak ada kompetensi di bidang itu. Mestinya juga melibatkan juga lembaga seperti Lontar, DKJ seperti itu misalnya. Nah, tapi inisiatifnya tentunya dari pemerintah juga bisa. Tapi keperluannya spesifik ya, bukan menentukan daftar karya sastra terbaik Indonesia, tapi untuk keperluan pendidikan karakter, untuk keperluan memunculkan watak tertentu yang dipandang baik menurut konteks di Indonesia seperti itu. Kayak gitu. Oh, oke. Okay. Debbie, menurutmu yang Lontar lakukan kemarin itu sudah ideal sebagai yang kalau dibilang oleh Martin tadi rekaman kanon yang praktis lah ya, yang praktis, menurutmu dia sudah ideal? I think it's really hard to say, and I'm not sure I'm the right person to say whether or not it's an ideal canon because I'm not a literary scholar. I'm a linguist and an anthropologist. I do think that given the goals that the group set out from the beginning, the whole group that Rosa mentioned, which was to try to present the full breadth of the voices that participated in writing poetry in the 20th century in Indonesia to the extent that we could. I think in that sense, we came pretty close to the ideal. I think we put in a lot of work, especially Rosa, to find those voices. But whether or not it's an ideal canon, I'm not sure I'm the person to answer that question. Oke, terima kasih. Mendekati ideal. Ini masih ada pertanyaan, cuman waktu kita sudah habis. Apa boleh satu pertanyaan lagi atau bagaimana ya? Pertanyaannya untuk Martin lagi, tugas pokok kritikus sudah beralih dan lebih fleksibel dan sastra rasa-rasanya telah sampai ke masyarakat dengan perkembangan era digital. Saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh Martin ya, atau kalau mau ditambahkan juga silakan, atau Mbak Rosa punya pendapat soal mungkin ini yang dikatakan Martin ekosistem kali ya, soal bagaimana sebenarnya kritikus, peran kritikus. Bisa Mbak Rosa kasih pendapat? Sebetulnya kalau tentang kritikus, mereka kan banyak kritikus yang juga sudah bekerja. Hanya saja saya membayangkan distribusi dari pemikiran-pemikirannya belum tersebar dengan baik. Jadi karya-karya mereka itu hanya tersimpan di perpustakaan kampus atau bagaimana gitu. Problemnya sekarang kan bagaimana perlu ada pemikiran-pemikiran itu disebarluaskan ke masyarakat sehingga memang dunia kritik itu sepi karena tidak banyak karya kritik yang beredar di pasaran, sehingga ini membawa akibat juga ke anak-anak muda. Sekarang kalau saya lihat anak-anak milenial itu karena saking begitu banyaknya informasi, begitu banyaknya karya yang dibaca dengan mudah dan beredar dengan sangat luas itu, akhirnya mereka juga tidak teredukasi gitu loh, karena kan tidak ada bacaan yang ini tuh bagus itu seperti ini gitu. Karena kalau misalkan ada kritik karya kritik ya, buku kritik itu, mereka menjadi mengerti
pernah ada sebuah acara gitu, saya mengisi acara, anak-anak muda itu tidak tahu misalkan Sutardji Kasumbari itu siapa gitu loh. Jadi sementara kan Sutardji juga bukan orang yang misalnya ya dalam hal ini aktif di media sosial gitu, tidak seperti Mas Abadi ya, seperti Joko Damono yang dia bisa gitu loh, begitu mampu merangkul anak-anak muda gitu. Jadi akhirnya tidak tahu gitu, Sutardji itu apa, perannya apa, bagaimana karya-karyanya gitu. Nah, kalau misalkan ada buku lain, buku kritik ya, buku kritik atau buku-buku, ya buku apresiasi sastra gitu, tidak usah kritik yang dalam tingkat untuk anak-anak muda itu sebenarnya perlu ya, Bu Anda. Perlu beredar. Cuman masalahnya apakah akan ada penerbit yang tertarik, ada pembaca yang ini, tapi di luar itu perlu ada. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya, karena saya ingin juga dijawab oleh ketiganya dari Pak Hari Aveling. Pertanyaannya, proses penerjemahan adalah proses kanonisasi. Penyair yang diterjemahkan dianggap oleh pembaca sebagai penulis yang lebih penting. Pendapat pribadi dari masing-masing mungkin, Martin? Ya, kalau kita bicara tentang pendapat seperti itu, setiap penerjemah tentunya kan punya preferensi ya untuk menerjemahkan karya yang dianggap bagus dan seterusnya. Yang kemudian menjadi problem ketika ditempatkan dalam ekosistem sastra adalah persepsi orang tentang sejumlah karya yang dipilih itu, kenapa tidak yang lain, apa yang itu dan seterusnya. Itu merupakan hak setiap orang, tetapi ketika itu dihadirkan sebagai suatu bahan yang dipublikasi, yang diterbitkan di Indonesia, pasti sastrawan lain akan membacanya dalam kerangka politik sastra itu yang tadi saya ceritakan. Jadi memang satu buah simalakama seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa sih, memang setiap orang tentu saja berhak lah untuk menerbitkan apa yang menurut dia bagus atau menerjemahkan itu. Seperti itu ya. Oke, pertanyaannya ini Debbie, saya ulangi ya. Jadi Pak Hari menanyakan bahwa proses penerjemahan itu adalah juga proses kanonisasi ketika penerjemah atau pembacanya menilai karya yang diterjemahkan adalah penulis yang penting, lebih penting. Ya, ya. Terus pertanyaannya? Pendapatmu soal itu. Oh ya. Yeah, I think we were very aware of that when we were trying to decide which voices went into the anthology. We were aware that, especially from the other perspective, so the fact that some voices had appeared a lot in translation, and whereas they're important and they're going to be cited in lots of Indonesian education systems and other ways of sort of public discourse, our goal was to make sure that they didn't take up so much room in our anthology that we didn't also put in other voices that didn't have that chance to get read outside of Indonesia. So yes, we were very aware of that, but we were moving in the direction of trying to include as many voices as possible. Okay. Terima kasih, Debbie. Ketika ini nyambung pertanyaan Pak Hari Aveling bahwa ketika buku memang diniatkan untuk diterjemahkan, peran antara penerjemah dan penyunting itu gimana Mbak Rosa? Maksudnya apakah live? Ya, buku live itu kan memang diniatkan untuk diterjemahkan. Artinya dari awal sudah ada yang seperti tadi dibilang bahwa tujuannya adalah untuk diantaranya memperkenalkan penyair-penyair Indonesia. Nah, ketika proses pemilihan itu, negosiasi dengan penerjemah, bentuknya seperti apa dan bagaimana? Oh ya, memang ketika kami memilih puisi-puisi, seperti saya itu, saya mempertimbangkan bagaimana ketika ini diterjemahkan. Misalkan ada banyak istilah-istilah yang nanti akan sulit, itu juga agak diabaikan gitu loh. Jadi akhirnya pertimbangannya, kualitas itu tidak menjadi nomor satu, tapi juga bagaimana apakah ini bisa diterjemahkan dengan baik. Nah, kemudian itu dari sisi editor ya. Kemudian dari sisi penerjemah pun juga dia akan
memilih gitu. Kami dari editor memberikan beberapa alternatif, katakanlah tiga gitu ya, tiga untuk dipilih salah satu gitu. Jadi si penerjemah punya beberapa alternatif, yang mana yang lebih bagus, lebih menarik untuk diterjemahkan. Jadi tidak, kami dari tim editor tidak memilih kemudian pilihannya Starlog itu, tidak. Ya, jadi memberi ruang yang lebar juga untuk para penerjemah agar ikut memilih mana yang ketika diterjemahkan hasilnya jadi bagus. Artinya ada faktor memikirkan bagaimana tingkat kerumitan satu karya untuk diterjemahkan ya Mbak ya. Di lain faktor, di samping faktor-faktor lain. Ya, juga tingkat bagaimana puisi itu menjadi lebih indah atau bagus ya ketika diterjemahkan, itu saya kira juga menjadi pertimbangan. Oke. Selanjutnya pertanyaan, mungkin tidak ada pertanyaan lain? Oke. Bagaimana bisa dielaborasi lagi soal ekosistem sastra nggak, Martin? Kelihatannya itu sesuatu yang ideal menurutmu, karena ada upaya untuk bikin undian puisi dan seterusnya. Kelihatannya ya. Iya, karena kan kita kan dalam berkursus sastraan kita nggak hanya mengandalkan penulis ya, tapi juga penerjemah, industri buku, lembaga pengambil kebijakan di bidang perbukuan, di bidang bahasa dan seterusnya. Jadi banyak unsur yang berperan di situ sebetulnya, bukan secara individual virtuoso penyair atau pengarang itu tiba-tiba menghasilkan karya agung gitu kan. Tapi kan mereka agar bisa jadi agung kan harus ada supporting sistemnya, harus ada sistem yang menopang itu. Dan itu terjadi membentuk sebuah ekosistem. Gitu. Jadi kalau ada satu unsur yang tidak jalan, yang lain macet semua. Gitu. Nah, jadi untuk mengetes sejauh mana ekosistem kita kuat, tadi saya contohkan dengan cara membuat satu daftar karya pengarang yang kita pilih secara undian dari sembarang daftar lengkap karya sastrawan Indonesia. Gitu. Dengan begitu kita bisa melakukan melihat lebih detail bersama-sama selama satu minggu itu, seburuk apa sih sebenarnya yang dihasilkan itu. Kan kita pilih acak ya, tentunya ada dapat yang bagus, dapat yang buruk. Nah, kita akan bisa melihat gap-nya seperti apa, kita akan bisa membicarakan itu bersama-sama gitu. Sejauh mana penerbitan yang ditopang, yang menopang satu pengarang atau sastrawan itu kalah dibandingkan sejumlah sastrawan yang lain dan seterusnya. Jadi ada proses usaha untuk melihat ini sebagai indikator dari kesehatan sastra kita, ekosistem sastra kita. Jadi semacam random sampling dari keseluruhan kehidupan sastra kita. Gitu. Itulah kenapa tadi dipakai sistem undian saya usulkan. Begitu sih. Oke, terima kasih. Waktu kita 2 menit lagi, saya tidak akan menyimpulkan. Cuman saya pikir antologi yang dibikin oleh Lontar dengan tujuan dan proses seleksi yang dibuka secara umum tadi, dibuka untuk publik tadi oleh Mbak Rosa, juga pendapat dari Debbie bagaimana keterlibatannya dan ketertarikannya dalam proses pembuatan antologi itu. Saya kira ini jadi ruang buat kita semua untuk, seperti yang dikatakan oleh Martin, banyak orang dan setiap orang terlibat. Siapa yang membutuhkan sastra, dia terlibat dalam membuat antologi-antologi atau bunga-bunga rampainya sendiri dengan alasan yang bisa ditanggungjawabkan. Saya kira itu bukan kesimpulan dan saya tidak ingin untuk menyimpulkan. Terima kasih banyak audiens semua, peserta diskusi. Terima kasih banyak Martin, Debbie, Mbak Rosa atas waktunya. Semoga, terima kasih juga atas kerja kerasnya selama 7 tahun ini. Ya, salam semuanya. Salam, terima kasih. Terima kasih. Mari, mari.
15 menit masih kejebak macet. Tenang, tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 minutes setiap Rabu jam 6 sore lewat 45 menit. MediaIndonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. MediaIndonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia.